Pak, soal pilkada Pak, sudah bicara sama teman Ahok belum Pak? Sudah, semalam kita udah ngobrol. Jadi gimana Pak? Ya mereka mau berembuk lagi dengan parpol, nanti mungkin mau halal bihalal bareng, mereka dalam waktu dekat akan buat halal bihalal. Katanya? Kan udah pasti tiga. Nasdem, Hanura, Golkar. Katanya Pak Yoris sudah pasti lewat parpol nih Pak, emang benar ya? Saya nggak tahu pembicaraan parpol dengan mereka. Pak Idris kemarin menawarkan nggak Pak? Enggak, dia cuma kasih tahu strategi untuk gimana kampanye, pemenangan, apa gitu. Golkar katanya ini Pak. PDIP dari dulu juga mungkin-mungkin aja, sama Bu Mega kan soalnya. Katanya mau deklarasi tanggal 27 ya Pak? Perlu lah orang baik dengan PDIP kok gitu. Ya itu ya namanya juga risiko politik kan, kita nggak tahu kan, makanya ini mereka lagi ngitung. Tapi kan dari awal Bapak jadinya independen. Ya kan memang saya kan bilang mau independen kalau memang mau gini. Tapi kalau mereka putusinnya sama parpol beda, kamu tanya aja sama mereka, aku kan ikut aja. Pak, terkait pertemuan aku pusing kayak gitu, aku mau pusing lah, yang penting kerja aja. Terkait pertemuan dengan Pak Jokowi, Pak Surya Paloh sama Kapolri di Pulau Kelapa itu ngapain aja Pak? Hah? Ninjau aja, beliau kangen pengen kayak halal lebih halal, kebetulan pas ada yang bikin ketemu masyarakat, ya kan, gak usah keluar duit numpang kan enak. Ada katanya tanggal 27 mau deklarasi ya Pak? Apa? Katanya tanggal 27 mau deklarasi. Gak ada kata deklarasi kita, gak ada kata deklarasi, itu kan putusan partai dan teman Ahok aja. Ada pembicaraan pilkada gak Pak waktu itu? Enggak lah, orang ngurusin kerjaan, bicara gimana pengembangan resort Pulau Seribu, gimana masyarakat kapalnya tambah, kayak gitu aja. Pak, berarti jalur kuliah Bapak cuma